Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita buat mutabak daging. Mula-mula daging yang dah dikisar kita goreng. Ha, ini cara yang paling cepat lah. Kalau nak guna cara grill pun boleh, tapi lambat lah. Kalau goreng ni kita boleh masak dengan cepat dan boleh banyak. Apabila dah agak kehitaman, dah masaklah tu. Kejap je, toskan air daging itu. Kemudian kita sediakan bahan-bahannya. Bawang besar, bawang putih, cili akar atau cili padi dan juga halia. Okey, sekarang kita kisar semua bahan-bahan ni. Masa untuk memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Panaskan minyak, kemudian tumis rempah campur. Di dalam dia ada jintan manis, jintan putih, ada halba, ada sedikit biji sawi. Kemudian apabila garing dan wangi, masukkan bahan kisar. Selepas tu masukkan serbuk kari, gaul rata dan tumis sehingga naik minyak. Masukkan garam secukupnya. Kemudian masukkan stok ayam serbuk. Selepas tu gaul rata lagi, kacau sehingga sebati dan tambahkan sedikit air. Sekarang masukkan daging yang kita dah toskan tadi, daging cincang. Ha, tu dia. Samalah, gaul rata. Gaul-gaul rata sehingga sebati dengan rencah yang kita tumis tadi. Ha, dah masak pun. Okey, resepi yang sama ni boleh kita gunakan juga untuk ayam dan sardin. Ha, tengok ni, yang ni inti daging, yang ini ayam, dan yang ni sardin. Baik, cara membuat mutabak. Ambil sebiji telur, pecahkan ke dalam mangkuk. Kemudian masukkan inti daging. Selepas tu masukkanlah bawang dan carrot. Apa lagi lepas ni? Kacau, gaul rata. Sekarang kita tebar kulit untuk murtabak. Dia sama macam tepung roti canai lah. Tebar yang secukupnya. Kemudian letakkan di atas kuali. Ambil inti murtabak tadi yang kita gaul, curah di atas kulit murtabak ni. Setelah tu kita lipat kemas dia segi empat ya. Okey, apabila bahagian sebelah dah masak, terbalikkan. Dah siap. Alhamdulillah. Inilah dia, murtabak daging, murtabak ayam dan murtabak sardin. Selamat mencuba. Assalamualaikum.